أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hadir pengerusi majlis, bahagia Tuan Imam dan ahli pengerusi dan ahli tangkuasa masjid ataupun surau Wabah Zuhaili Tasa 18 yang saya hormati para jemaah sekalian, syukur banyak pada Allah Ta'ala dan tahiyah dan salam daripada Allah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita berniat i'tikaf ya, sepanjang kita berada di rumah Allah ini ya, walaupun dalam apa suasana sekalipun orang beriman dia bertindak dengan tindakan sebagai seorang mukmin, sama ada waktu Allah Ta'ala timpakan dia dengan musibah lalu dia sabar Allah, ataupun Allah uji dia dengan nikmat lalu dia bersyukur. Inilah yang menjadi suatu perkara yang kebanggaan Nabi SAW. Baginda menyebut, aku bangga dengan umat Muhammad. Bila mana mereka ditimpa musibah, dia sabar. Dan bila mana Allah timpakan bagi mereka nikmat, maka dia bersyukur. Sebab dua-dua ni ujian Allah. Nikmat senang dengan nikmat sakit, dua-dua ujian. Nikmat senang, nikmat susah. Dan nikmat yang senang juga-juga dua-dua ujian Allah Ta'ala. Ya, maka malam ini sebagaimana disebut bahawa kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang Nabi pesan. Ya, dalam satu hadis, iza ata'alaya yawman la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burakali fi tulu'i syamsi zalikal yawm. Kalaulah aku hidup satu hari dan hari yang aku hidup tu tidak bertambah sebarang ilmu yang mendekatkan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilanglah keberkatan terbitnya matahari pada hari tersebut. Ya, maknanya setiap kali waktu terbit matahari ini ada keberkatan, dan keberkatan tu duduk pada ilmu. Ya, sebab tu Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang berjalan pada satu jalan untuk menuntut ilmu, nasihat Allah permudahkan baginya satu jalan ke syurga. Walaupun jalan syurga ni banyak, salah satu jalan ialah mereka yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka dipermudahkan bagi Allah Ta'ala satu jalan nanti di hari akhirat dalam syurga Allah. Dan bila kita duduk dalam majlis ilmu, separuh daripada keberkatan ilmu ialah bergantung kita beramal dengan ilmu yang kita tahu, manakala separuh lagi tetap pada kita menghormati guru yang kita belajar dengannya. Ya. Terkadang hilang keberkatan ilmu bukan sebab tak hebat ilmu tu, atau tak hebat orang yang menyampaikan ilmu, atau murid yang menyampaikan ilmu. Ana seringkali menyebut bahawa perbandingan orang yang mengajar ilmu dengan orang yang menuntut ilmu seumpama satu aliran sungai. Orang yang mengajar ilmu ialah orang yang mengalirkan mata air. Dia mengalirkan air. Kalau dia sendiri keruh, dia sendiri mengotorkan, mungkin na'uzubillah, mungkin keikhlasan dan seumpamanya, atau mengharapkan macam-macam, maka dia telah mengotorkan laluan air itu untuk diminum oleh muridnya. Lalu muridnya tak mungkin dapat air yang jernih, tak mungkin dapat air yang bersih. Tetapi kalau punca air itu bersih, belum tentu murid itu dapat air yang bersih kalau dia mengotorkan tempat dia. Air mengalir tu bersih, tapi dia kotorkan tempat dia dan dia ambil air yang kotor, maka dia akan dapat air kotor walaupun punca air itu bersih. Maka keberkatan ilmu ya, bergantung kepada hubungan kita dengan guru, samping kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Kenapa hari ini banyak dicabut keberkatan ilmu? Sebahagiannya terletak kepada tidak ada adab di antara murid dengan guru, dan tak ada adab antara guru dengan murid. Ya, maka adab dalam ilmu ni kita belajar bab adab, bukan hanya adab kita dengan Allah,
Ya, tapi termasuklah adab kita dengan ibu bapa, adab kita dengan guru. Kata Nabi SAW, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala mengajar aku adab. Sebab orang Islam ni orang beradab. Adab dalam bercakap, adab dalam menulis, adab dalam bicara, adab dalam beri penghormatan. Ya, dia penuh dengan adab. Dan itu buah. Itulah buah daripada ajaran Islam. Sebab tu kata Nabi, Mu'ais tu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tu buah. Akhlak tu buah. Dan tak mungkin buah yang baik dapat kita keluarkan kalau pokok tu tak baik. Ya, tak mungkin kita dapat capai buah yang baik kalau akar dia tak baik. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala membawa perbandingan kepada kita semua dengan satu dalil yang sangat menarik. Ya, biasa kita baca ayat ni, firman Allah Taala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatin tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amsal nas la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa Taala, tidakkah kamu lihat ya Muhammad bagaimana Allah Taala mengemukakan suatu perbandingan? Apa yang Allah nak banding? Allah nak banding dengan kalimatan tayyibah, kalimah yang baik. Kata Allah Subhanahu wa Taala, dia seumpama kasajaratin tayyibah, sebagaimana pokok yang baik. Kalimah yang baik ni seumpama pokok yang baik. Ya. Di mana kata Allah Subhanahu wa Taala, pokok yang baik itu ialah asluha sabitun, asluha akar dia ya, sabitun teguh kukuh menjalar ke dalam perut bumi, wa faruha fis sama, dahannya merimbun di udara. Dua benda, satu akar yang kita tak nampak tapi dia penyumbang besar kepada pokok tadi. Ya, dia penyumbang besar. Orang tak puji akar, tak ada orang puji akar, orang akan puji pokok. Ya, cantiknya pokok ni, manisnya buah dia, lawanya bunga dia. Tapi orang tak pernah puji tentang akar dia. Tetapi sebenarnya pokok yang bagus tu kerana akar dia yang kuat. Allah Ta'ala sebut akar dia terbenam sabitun, ya, menetap kukuh teguh. Hasilnya keluarlah buah yang baik. Ya, atau rimbunan pokok tersebut, ya, sampai Allah Ta'ala sebut sampai merimbun di langit. Ya. Ini satu gambaran, suatu kiasan perbandingan. Akidah yang baik ialah seumpama akar yang baik bagi pokok. Ya, akidah tak nampak. Kita tak boleh ukur iman seseorang. Kerana iman tersembunyi. Tapi kita boleh ukur zahir dia. Kerana itu Islam datang menghukum perbuatan zahir. Islam tak pernah hukum perbuatan batin. Ya. Islam ya, al-hukmu bizawahir. Kita hukum tu berdasarkan zahir dia. Ya, sebab tu bila Hallaj rahimallahu taala, ya, orang yang belajar tasawuf akan berjumpa dengan kisah yang masyhur tentang seorang lelaki bernama Hallaj. Ya, Hallaj ni dia apa-apa pun sebenarnya, bukan tasawuf, bukan tarekat tasawuf saja, sampai apa-apa saja bila kita buat ni dia sampai peringkat kita rasa asyik, ya. Hallaj ni dia sampai ke peringkat dia berzikir dia sampai dia keluar daripada alam yang real. Ya, alam biasa. Ya. Dia keluar dan dia masuk dalam satu alam lain. Orang yang tak tahap, yang tak faham, dia menganggap bahawa ni gila. Ya. Hallaj mengeluarkan kalimah-kalimah yang zahirnya salah dari segi akidah. Zahirnya salah. Ya, tapi dia mengucap kalimah tersebut dalam keadaan yang dia masuk alam fana. Ya, alam fana. Semua benda akan masuk alam fana. Orang main pun sampai peringkat dia syok sangat, dia lupa alam dunia ni. Orang mancing ikan dah syok sangat, dia tak sedar panah tu. Ya, isteri dipanggil tak sedar tu. Bila syok sangat. Orang main bola pun sama. Ya, bila asyik sangat dia masuk alam lain. Ya, dengar kuliah payah masuk alam fana. Dengan kuliah payah. Ya. Dengan kuliah ni maksudnya kita bila masuk alam fana, ustaz tu tak nak berhenti. Ya, tu banyak. Tapi makmum pendengar tak nak supaya jangan tamat kuliah, tu berjarang. Ya, sebab tu bila kita dengar macam main bola juga, main bola yang paling seronok tengok bila bola masuk gol kan. Kita tengok orang bertinju, yang paling seronok ditumbuk tumbang. Tu yang paling seronok sekali.
kalau bertumbuk sama macam P. Ramlee 123 round duduk luar bergelanggang, tak ya. Tuan-tuan tengok lombu kereta, bila shock sekali, bila nikmat sekali, bila pusing terbalik, oh tu nikmat sekali. Sama kuliah, kuliah yang paling sedap sekali bila ustaz tu kata sekianlah ceramah saya, oh tu yang paling sedap sekali. Ya. Jadi nak sebutnya Halas ni, balik pada cerita Halas, dia keluar kalimah-kalimah yang zahirnya salah dari segi akidah. Ya, apa dia kata? Ni contoh kata-kata dia. Tidak ada apa-apa dalam jubahku melainkan Allah. Tuhanku dan aku bersama-sama dengan Tuhanku. Ini cerita kalimah-kalimah yang zahir. Akhirnya Halas dihukum pancung. Dihukum bunuh. Ya, Halas dihukum bunuh. Tapi mengejutkan bila mana dia dipancung, darahnya berzikir. Allah, Allah, Allah. Pada darahnya berzikir. Saya nak, tak apalah, ini perbahasan yang ya, kita pergi kepada soal yang saya nak sebut bahawa hebatnya akidah ini sampai dia boleh mengubah semua benda. Ya. Sebab tu orang yang hebat akidah dia, macam pokok tadi Allah Ta'ala ibaratkan, ya, ibarat pokok, maka kalimatan tayyibah kata ulama ialah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadah. Ya. Kalimah syahadah. Kalimah ini membezakan mukmin seorang yang belum Islam tiba-tiba dengan kalimah ni jadi seorang Muslim. Kalimah ni membezakan amalan kita diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Amalan sama je. Sedekah. Kerana kita Muslim, kita dapat pahala. Kalau dia bukan Islam, dia tak pahala. Perbuatan sama. Ya. Memberi makan kepada orang miskin, kita dapat pahala. Kerana iman kita. Dia orang bukan Islam, kerana akidah tak ada keimanan dia, maka tak ada pahala. Pasal apa? Kerana dia tak ada bekas. Bekas tu dipanggil tapak kepada urusan akidah. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bandingkan pokok tersebut, kata Allah, seumpama pohon yang bagus, akar yang menyunam di udara, terbenam dalam perut bumi, manakala pohonnya merimbun di udara. Tuti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dan dia mengeluarkan buah-buah pada setiap waktu. Bukan bermusim. Ya, bukan bermusim. Ada buah yang bermusim. Tapi ada buah sepanjang waktu dia keluar. Hebatnya, pokok ni kata Allah, dia mengeluarkan buah sepanjang waktu. Kullahinin biizni rabbih. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, wa'adribullahu al-amsal linnasi la'allahu mazakirun. Allah buat perbandingan ini, contoh ini, supaya manusia sentiasa berusaha, beringat akan mendapat kebaikan. Orang mukmin ya akhi, dia senyum dapat pahala, duduk dapat pahala, apa saja. Perumpamaan Allah Ta'ala gambarkan, ya, illazina, dan surat ini, illazina amanu wa'amil salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala tak putus-putus. Ya, pahala tak putus-putus. Orang mukmin ni, apa saja dia buat, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mukmin. Ya. Kemudian wa masalu kalimatin khabisatin ka syajaratin khabisatin istusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan bandingan kalimah yang buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akarnya daripada permukaan bumi dan tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Allah Ta'ala buat pokok, Allah bandingkan dua jenis pokok. Satu pokok ada akar tunjang, kemudian terbenam dalam perut bumi, hidup kuat kukuh, marilah ribut, dia tak akan terbalik. Ada pokok yang tak ada akar tunjang, dia hanya ada akar atas saja, maka dia tak ada kekuatan, kata Allah. Pokok macam tak ada kekuatan. Ya, bila datang ribut, ya, datang angin, maka pokok ni mudah tercabut. Ya, terus boleh tumbang. Ya. Kenapa? Kerana malaha min qarar, kerana tidak ada tapak bagi yang kukuh. Ya, tak ada kukuh. Sebab tu ini suatu perbandingan yang hebat, ya, Allah Ta'ala bawa kepada kita. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudullahu al-zalimin wa yaf'alu ma wa yaf'allahu ma yasha. Allah Ta'ala menetapkan pendirian orang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dia dunia dan akhirat. Kalimah yang sama. Orang mukmin, Allah Ta'ala menetapkan. Ya, sebab tu kali orang mukmin ni, ya, orang beriman pada Allah, dia tahu nilai akidah, nilai kalimah. Ya, sebab tu dia sanggup bunuh zaman Nabi, zaman para sahabat, bahkan zaman kita pun, ya, berlaku orang bunuh Islam sama di Bosnia, seperang di Bosnia,
di Chechnya, di mana-mana pun. Kenapa? Wa ma naqaw minhum illa an yu'minu billahi al-aziz. Mereka dibunuh sebab dia beriman ya. Ya, cuba dia murtad, dia tak akan dibunuh. Ya. Maknanya hebatnya kalimah Allah, kalimah ini kata Allah Taala, dia menyebabkan nilai orang mukmin tadi ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya teguh ya dalam hidup dunia dan akhirat. Wa yudhillu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah menyesatkan ya orang-orang yang melakukan zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya bawa ayat ini malam ini untuk kita hargai nikmat iman yang kita ada. Ya. Alhamdulillah, kita lahir mak kita Islam, mak kita beriman, ayah kita beriman, adik-beradik kita beriman. Ya. Sahabat-sahabat Nabi, mereka beriman kadang-kadang keadaan mak dia tak beriman. Aisyah mak dia tak beriman. Satu hari mak Aisyah datang ke Madinah nak berjumpa sangat dengan Aisyah. Ya, lalu dia pun, Aisyah sebab salah. Sebab mak dia tak beriman. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa risalah Islam, Sayyidina Abu Bakar yang terorang awal masuk Islam. Maka dipujuk isterinya supaya sama-sama beriman, isteri tak nak beriman. Lalu isteri dia pun terpasahlah sebab dia tak nak beriman. Ya, satu hari setelah hijrah ke Madinah, mak dia ni datang, mak Aisyah datang nak jumpa Aisyah. Tapi Aisyah tak tahu, boleh tak kita layan mak kita yang tidak beriman? Ya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku datang nak jumpa denganku. Bolehkah aku ra'i dia, bolehkah aku layan? Kata Nabi, ra'ikanlah, layankanlah, dia mak kamu, dia tetap ibu kamu. Boleh tak saya nak terima dia bawa sesuatu pemberian? Boleh ke saya terima ya Rasulullah? Nabi kata terimalah. Terimalah. Ya, lalu Aisyah radhiyallahu anha ya cukup gembira dengar Nabi soal, sebab masa tu tak ada panduan, Nabi lah panduan dia. Boleh ke tak boleh hukumnya? Ya. Kata Nabi boleh. Ya, lalu ibunya datang berjumpa Aisyah radhiyallahu anha dan mak dia tak beriman. Ya, kita boleh bayangkan ya macam mana anak bila tengok mak dia tak beriman. Ya. Dalam sejarah para nabi-nabi, kita jumpa ayah nabi tak beriman, ayah Nabi Ibrahim. Kita jumpa pak saudara nabi, Nabi Muhammad. Adik-beradik tu ramailah. Ya. Tetapi kalau Allah nak selamatkan seorang anak, Allah akan selamatkan ibunya. Tapi ada riwayat menyatakan bahawa ya Nabi SAW pernah mendoakan ya hidayah ya kepada kaum secara terbuka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah petunjuk pada kaumku sebab dia tak tahu. Tengok Nabi ya, dia letak orang ni menentang Islam, dia lawan dia ni sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia lawan juga hukum lain. Kalau dia tak tahu, dia lawankan hukum dia lain ya. Sebab itu tuan sekalian ya, bila zaman Nabi para sahabat ni, kadang kita jumpa orang macam tu, ayah dia tak beriman. Quran pun menyebut ayat satu perbandingan ya, wa daraballahu masalan allazina amanu mar'ata fir'aun ya, ayat sebelum tu wa daraballahu masalan allazina kafaru mar'ata nuhim wa mar'ata lut. Allah sengaja bawa contoh pada kamu ya Muhammad, contoh ya isteri yang tak beriman ialah isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Allah bawa isteri Nabi ya. Kalau Allah bawa orang lain biasalah, isteri Nabi imra'atan Nuh, imra'atul Lut. Isteri Nabi Nuh tak beriman, isteri Nabi Lut tak beriman. Kanata tahta 'abdayni min ibadina salihaini fa khanatahuma. Allah kata dua-dua wanita ni kami letakkan ibu hamba kami yang soleh jadi isteri Nabi. Kita jadi isteri yang berhormat pun mengengkam jalanlah. Ya. Rasa hebat sangatlah. Ha, jadi isteri ketua jabatan. Oh. Ya. Jadi ya, ada seorang hamba Allah, dia jumpa saya, dia kata, saya ustaz, saya ada anak 3 orang, 2 DO, seorang pegawai tinggi, seronok. Saya kata, Nabi Ibrahim, 2-2 anak jadi Rasul. Masya Allah. Allah Ta'ala letakkan 2-2 wanita ni jadi isteri pada hamba Allah yang soleh. Siapa dia? Isteri Nabi Nuh, suami dia Nabi. Fakhanatahuma,
lalu kudunya khianat kepada suami dia. Ya. Sewaktu bala Allah nak turun kan Nabi, bila malaikat datang nak bawa bala kepada kaum Nabi Lut. Ya. Maka Allah Taala, malaikat ni singgah rumah Nabi Ibrahim dulu. Ya. Singgah Nabi Ibrahim sebab Nabi Lut sepupu dia. Ya. Kemudian ya, Nabi Ibrahim bila tamu sampai ke rumah dia, dia tengok-tengok, dia tanya ada makanan, kata isteri tak ada apa makanan. Dia tu ke belakang rumah dia sembelih kambing yang dia ada. Dia ada seekor kambing, dia sembelih kambing tu, kemudian lapar, kemudian dia masak-masak apa semua, so isteri masak, siap masak, dihidang. Kemudian dia suruh tamu ni makan, tamu tak nak makan. Bila tamu tak nak sentuh makanan, Nabi Ibrahim rasa takut. Dia kata peliklah, biasa tamu ni patang offer. Kan? Ya. Patang suruh, tak suruh pun makan. Kalau suruh lagi, tiba-tiba tamu ni tak nak makan. Ya, menyebabkan mereka rasa takut, kata kata malaikat tu, jangan takut, aku ni utusan Allah. Aku ni malaikat. Ya. Jadi bila Nabi Ibrahim AS tahu malaikat, maka dia pun seronok bertukar daripada bimbang takut, bertukar jadi seronok gembira, tetamunya malaikat. Ya. Tetamu malaikat. Kita kalau tamu malaikat memang kita, tuan-tuan, Allah. Cuma jangan Israel lah. Malaikat rahmat kau, okey. kata malaikat ini, dia kata kami datang buat salam, ya, salam pada Allah Taala pada kamu dan bawa berita gembira. Allah akan kurniakan anak pada kamu. Ya, masa tu Nabi Ibrahim dah tua. Kemudian aku nak pergi pada sepupu kamu saudara Nabi Lut. Untuk apa Nabi Lut? Untuk bawa bala Allah. Kan tu beza. Di singgah Nabi Ibrahim bawa rahmat. Nak pergi pada kaum Nabi Lut, Nabi juga tapi bawa bala. Ya. Dan bila mana bala Allah turun, ya, dia suruh Nabi Lut segera keluar. Salah seorangnya yang Nabi Lut tanya, ya, ialah tentang isterinya. Ya. Malaikat kata, tak, isteri kamu tak termasuk dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fakhanatahuma. Kedua wanita ini khianat pada suami dia. Waqila dukhulan nar ma dakhilin. Lalu Allah firman, na'udzubillah. Ya, wahai malaikat, humbankan kedua wanita dan neraka bersama-sama orang dihumban ke neraka. Siapa dia tu? Isteri Nabi. Isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Ya, lebih sedih kalau tuan baca Quran cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, dia merayu ayah dihalau dia. Ya, halau pada rumah, baling dia dengan batu. Dia kata, tak apalah ayah, saya akan doa pada Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah Ta'ala beri hidayah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan ayah. Saya akan sentiasa doakan supaya Allah Ta'ala beri hidayah. Ayah dia ugut, dia kata, aku tak nak tengok lagi muka kamu, keluar. Ayah keluar. Ya. Dan sampai sudah ayah Ibrahim tak beriman. Dan Nabi Ibrahim dimaklumkan oleh Allah, ayahnya jadi penghuni neraka. Ya. Dan Nabi Ibrahim doa pada Allah Ta'ala, disebutlah hadis Nabi SAW, supaya Allah Ta'ala tidak aibkan dia di akhirat. Ya. Ya Allah, tutupilah keaibanku nanti di hari akhirat. Keaiban apa dia? Keaiban ayahku. Sebab ayah dia tak beriman. Maka disebut bahawa ayah Ibrahim alaihissalam, na'udzubillah, ya, dalam neraka Allah, ditukar rupanya menjadi seekor serigala yang lebat bulunya. Bukan rupa manusia. Na'udzubillah. Wa daraballahu masal ladzina kafaru imra'ata fir'aun. Masya-Allah. Dan kami bawa pada kamu ya Muhammad contoh isteri yang beriman ialah isteri Firaun. Tadi contoh isteri kafir isteri Nabi. Contoh isteri beriman isteri Firaun. Iz qala rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Setelah mana dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, binakan bagiku sebuah maliga di syurga. Wa najjini min fir'aun wa 'amali. Selamatkan aku ya Allah daripada kejahatan Fir'aun dan amalan-amalan jahat Fir'aun. Wa najjini min qaumiz zalimin. Dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim.
dua perbandingan menunjukkan kepada kita bahawa hidayah ya, tidak boleh diturun. Ayah tak beri hidayah pada suami, tak boleh hidayah pada isteri dia. Anak tak beri hidayah pada ibu dia, pada ayah dia. Ya. Sebab tu saya bawa ini dengan tujuan tadi bahawa supaya kita merasai besarnya nikmat iman yang kita ada. Ya. Kawan-kawan kita sebahagian yang tidak dapat, yang tidak beriman, kadang-kadang orang baik. Ya. Kadang-kadang kita kesian tengok baik dan kita doa, ya Allah berilah hidayah kepadanya. Ya, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepadanya dan mendapat petunjuk menjadi seorang Muslim. Dan oleh kerana itulah, dengan cabaran yang sedia ada, yang ada hari ini depan mata kita, dalam semua benda, kita kerana kita berada pada penghujung dunia. Ya, penghujung dunia ni, ya, dari segi ya, orang mula menjangkakan bahawa tahun 2050 apa yang akan berlaku pada dunia. Ya, tahun 2050, ya, tahun 3000 apa berlaku, dan semua tu menunjuk kepada perkara fizikal yang sedang berlaku atas dunia yang dijangka akan menghancurkan alam seluruhnya. Ya. Lalu pelbagai program mitigasi, ya, terutama isu-isu yang dianggap ekstrim. Ya, hari ini bila manusia ekstrim, alam juga ekstrim. Ya. Dan bila semua dah lari daripada asas, mengubah struktur yang Allah Ta'ala buat, walaupun dia tak rosak terus. Dalam hadis, waktu Allah Ta'ala bentuk muka bumi, maka bumi tak stabil. Tak stabil, dia bergoyang. Lalu Allah Ta'ala letakkan gunung, gunung bukit itu untuk menseimbangkan bumi. Supaya bumi stabil. Ya, dia letak gunung sana, letak bukit sini, kemudian dia semua fenomena tu dibuat dalam keadaan yang Allah sebut wawadu'al mizan. Allah letak perimbangan, ada pertimbangan, bulu mata kiri, bulu mata kanan, panjang kiri, panjang kanan tangan kita, panjang jari, semua tu setiap ciptaan dia Allah letak wawadu'al mizan, Allah perimbangan, kestabilan. Sekarang apa berlaku? Awal-awal dulu, ya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ya, di antara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan manusia, ya, la tufsidu fil ard, jangan kamu lakukan kerosakan di muka bumi. Apa mereka kata ni, golongan munafik? Qalu innama nahnu muslihun, kami buat benda baik. Tapi apa kata Allah? Allah tempelak, ala innahum mufsidun, mereka sebenarnya buat kerosakan. Walakin la yashurun, tapi dia tak rasa kerosakan. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, sebab tu dalam seluruh sistem Islam yang kita minta satu je hakikat sebenar yang wajib kita minta, satu saja. Ya. Yang kita mohon pada Allah iaitu ihdinas siratal mustaqim. Dalam puasa tak ada bacaan wajib. Yang dalam puasa tak ada satu bacaan wajib. Tak ada satu permintaan wajib. Dalam zakat tak ada bacaan. Dalam haji yang ada bacaan wajib tak ada. Walaupun haji itu macam-macam, doa di Arafah, doa di Muzdalifah, doa waktu Mina, doa waktu Melata, doa macam-macam doa, tapi semua sunat. Ya. Kita tawaf tak baca apa-apa, sah tak tawaf? Sah. Sah. Sebab sunat. Dalam sembahyang bacaan wajib satu je. Sorry, dua. Tahiyat, Fatihah dan tahiyat akhir. Dipanggil rukun qawli. Rukun qawli ni boleh mendahului imam. Rukun fi'li tak boleh. Ya, kalau kita sembahyang, tu imam tak baca Fatihah, kita baca Fatihah dah, boleh tak? Sah. Dalam rukun qawli kita boleh dulu pada imam, tapi dalam rukun fi'li, rukun perbuatan, tak boleh. Ya, cuma istimewa satu je, iaitu istimewa dalam kes masbuk. Masbuk Tuhan bagi istimewa satu je. Masbuk ni maknanya tu imam sedang sembahyang, kita masuk, ya, kita Allahu Akbar, ya, kita baca Fatihah terus, tak sempat baca Fatihah, imam rokok, kena rokok terus. Jangan habiskan Fatihah.
Ya, jangan kita biarkan baca. Itu panggil masbuk. Masbuk, masuk buk tu imam. Fatihah kita masuk buk tu imam. Tu imam tanggung. Ya. Satu je. Ya, yang lain-lain tak. Perbuatan mesti bakam per imam. Ya. Tak apalah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala ya, meletakkan perimbangan, sekarang apa berlaku? Sekarang manusia rasa dia hebat pada apa ciptaan Allah. Dia ubah. Gunung bukit ditaruh. Ya. Tasik ditambun. Manusia fikir jalan dia tak fikir jalan air. Setiap benda ada jalan dia. Dan kita kena rai jalan dia. Ya. Jangan rosakkan jalan tu. Sebab tu bila kita sembahyang, kita minta jalan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk padaku jalan yang betul, jalan yang lurus. Kita tak tahu mana satu jalan. Ya akhi, kalau jalan hidup ni kita boleh guna akal kita, nescaya Allah tak wajibkan kita minta pada dia. Kenapa Allah wajibkan kita minta? Wajib baca Fatihah, dalam Fatihah wajib sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuk padaku jalan yang betul. Politik ada jalan dia. Niaga ada jalan dia. Petani ada jalan dia. Tuan-tuan negeri pejabat ada jalan dia. Ratusan ribuan kapal terbang di udara, dia terbang atas line dia. Dia tak boleh suka hati dia. Ribuan kapal di lautan bukan boleh ikut suka hati dia. Dia mesti berjalan di atas line dia. Dan setiap manusia berjalan di atas line dia. Tuan-tuan tengok semut. Semut berjalan atas line dia. Kita ganggu sikit, dia akan terganggu jalan dia. Waktu jalan tu mesti betul. Wa anna hadza, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil satu kayu. Dia panggil para sahabat. Sahabat duduk kat dia, Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi buat satu garisan straight lurus atas tanah. Sambil-sambil Nabi garis ni, Nabi baca Quran. Nabi baca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus. Kamu ikut jalan ni. Jalan Islam ni tak ada baik kami ikut ya akhi. Jalan yang lurus. Jalan yang mudah. Sebab tu orang mukmin dia boleh bertakwa walaupun dia miskin. Tak mesti orang kaya. Ya. Tak mesti orang alim. Orang jahil boleh bertakwa pada Allah. Tak mesti mahasiswa universiti. Tak. Dan orang kaya boleh bertakwa, orang miskin boleh bertakwa. Ya. Orang ada pangkat boleh bertakwa, orang tak ada pangkat pun boleh bertakwa. Dia terbuka. Ya. Sambil-sambil Nabi kata, ini jalanku yang lurus, kami ikut jalan ni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikut sempang-sempang lain. Nabi buat sempang kiri, sempang kanan, sempang kiri, sempang kanan. Nabi kata, jangan kamu ikut sempang-sempang ni, nanti kamu akan berpisah, terpisah daripada jalan yang asas, jalan utama. Okay. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang depan kita ada cabaran yang besar. Sebenarnya cabaran ni sesuai dengan zaman. Tuan-tuan tak perlu risau. Saya pernah dengar mak ayah ni risau anak-anak ni sejak saya kecil lagi. Ya, bimbang. Ya. Saya lahir tahun 60. Ya. Masa tu anak ibu bapa dah mula bimbang anak dia nakal. Cubaan ujian pada anak tu dia berbeza setiap zaman, tapi setiap zaman ujiannya sesuai dengan zaman itu. Betul kata Sayyidina Umar, ni hebat Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Ajarlah anak kamu dengan ilmu yang sesuai untuk zamannya. Karena kamu tidak hidup di zaman dia. Jadi kita kena ajar anak kita sesuai dengan ilmu di zaman dia. Untuk hadapi cabaran zaman dia. Cabaran zaman kita sekarang apa? Mungkin media sosial. Ya. Dulu tak. Ya. Dulu bukan cabaran. Sekarang cabaran. Cabaran sesuai dengan zaman. Ya. Jadi apa cabaran anak kita? Cabarannya dia boleh direct berhubung, dunia terbuka luas, dia nak pergi mana boleh, nak tengok apa boleh, nak buat apa boleh. Ya. Sebab tu saya cadangkan, wasikum ba'iyya. Tuan-tuan balik cuba hadamkan surah Luqman. Dalam Quran tu ada satu surah, surah Luqman. Nasihat-nasihat Luqman ni sesuai di semua cabaran zaman. Hebat Luqman ni. Cabar nasihat Luqman pada anak dia. Kan anak dia kan teruk. Ya.
nasihat satu, sabarnya Luqman nasihat dia. Ya. Antara nasihat Luqman, ya, wahai anakku, kalau kamu melakukan sesuatu, ya, di mana sekalipun, hatta di atas langit dan bumi sekalipun, Allah akan tunjukkan, Allah akan bawa nanti di akhirat. Bukan depan kita, depan mak ayah, di belakang sekalipun, semua orang tahu, Allah akan tahu. Ya. Tuan-tuan sekalian, habis macam mana kita nak buat? Fasad berlaku pada muka bumi. Orang dia sebut tentang perubahan iklim, ya. Dia keragaman cuaca ke perubahan iklim sekarang ni. Dikatakan perubahan iklim ialah sesuatu yang mengambil masa yang panjang, 100 tahun, 200 tahun dia berubah, tu dipanggil perubahan iklim. Kalau sekiranya berlaku dalam keadaan yang sekejap, itu orang tak panggil perubahan iklim. Orang panggil keragaman cuaca, perubahan cuaca je. Ya, contoh musim bulan 12 hujan turun. Sama. Sekarang pun bulan 12 juga. Cuma bezanya apa dia? Beza tempat mana Allah nak turunkan hujan. Betul macam petang tadi ribut datang. Ya, ribut kena di Shah Alam. Ya. Banyak bangunan-bangunan yang rosak sebagainya. Yang tiba-tiba datang. Boleh jadi dia ni telah pun ambil masa yang lama hingga iklim kita dah mula jadi ekstrim, mula tak menentu. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah saya nak ambil hadis ni satu. Duduk niat daripada rumah lagi nak ambil satu hadis ni sebagai kesimpulan daripada apa yang kita baca pada hari ini, panjang sebenarnya. Ya. Nabi kata min asyratis saah. Syarat nak kiamat, di antara syarat akan berlaku kiamat itu, an yurfa'al ilm, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbutal jahlu, manusia kekal dalam keadaan jahil. Wa yushrabal khamru, manusia meminum arak, jadi budaya minum arak tak kisah. Wa yuzharu az-zina, zina mula dibuat secara terang-terangan. Sekarang zina, orang berzina dirakam, gambar dia berzina, di share dengan kawan dia, dia kongsi, dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dia zahir zina tu. Wa yaksurun nas, wa yaksurun nisa, dan wanita-wanita akan bertambah. Ramai wanita-wanita. Wa yaqillur rijal, sedikit laki-laki. Tuan-tuan masuk universiti, memang 60% perempuan, 60-70% perempuan. Tapi tuan-tuan pergi pusat serenti, 80% laki-laki. Ya. Perempuan tak ramai. Laki-laki tak ramai. Hatta yakunal khamsin, yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimu al-wahid, Rawi Bukhari. Sehingga sampai nisbah, kata Nabi, 50 wanita seorang laki-laki. Ulama bahas, dia kata boleh jadi kerana ramai mati kerana peperangan. Sebab biasa terlibat peperangan orang lelaki. Ya, dalam peperangan biasanya orang lelaki-lelaki terbunuh dalam medan perang, dan wanita-wanita yang tidak terlibat dalam perang. Ada riwayat mengatakan bahawa lahir generasi-generasi manusia yang wanita lebih ramai daripada lelaki-lelaki. Berlaku tak pada kita sekarang? Pertama, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku ramai orang alim meninggal dunia. Ya. Masya-Allah, ya, ulama-ulama yang hebat-hebat meninggal dunia. Ya, manusia kekal dengan kejahilan. Buka TV, kalau program kuliah agama, tukar channel lain. Ya. Minum arak biasa. Ya. Sampai satu keluarga berkongsi dengan anak-anak dengan keluarga masing-masing. Nauzubillah. Berzina secara terbuka hingga kata Nabi dah dilain, iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Bila zina dan riba telah berluasa dalam satu negara, satu tempat, penduduk tempat itu telah mengizinkan bala Allah turun kepada mereka. Tuan-tuan, bala Allah kan dosa. Itu yang Allah sebut dalam Quran, itu sebut hadis. Ya. Maka
boleh jadi dengan itu Allah Ta'ala nak supaya kita sedar balik, ya, rujuk balik, refer balik, mungkin kita salah silap banyak, ya, kita balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ataupun Allah Ta'ala nak ampun dosa kita, ya, ramai yang Allah Ta'ala ampun dosa kerana Allah tipu musibah, Allah nak ampun dosa dia, ya, atau Allah nak angkat darjat dia. Saya nak kongsi satu cerita akhir berlaku di kawasan Palimun saya di Kubang Krian, Kelantan. Saya pernah sebut di tiga tempat kisah ni, tapi saya rasa kisah ni dalam hidup saya lah, ya, hebat lah makcik ni. Anda pergi satu rumah, satu keluarga miskin, ya, orang kampung miskin sangat lah. Masuk rumah dia tu tuan-tuan, TV pun tak ada, sofa tak ada, apa tak ada, yang ada tikar mengkuang yang di alas. Ya, saya tengok rumah tu tak ada apa-apa tuan-tuan, kipas angin pun tak ada. Ya. Di tepi dinding atas katil, suami dia koma. Ya, kena strok, koma dah berbulan-bulan. Ya. Saya pergi dekat suami dia, panggil tak sedar apalah. Usap kepala, doa sikit. Saya duduk bersela dekat isteri dia. Makcik ni seorang makcik yang dah tua, duduk atas tilam, kaki kena potong sebelah, kecil manis. Ya. Saya tanya makcik, ya, siapa yang jaga pakcik ni? Makcik kata, alhamdulillah, makciklah jaga. Ya. Saya kata, pah macam mana makan-makan? Kata, alhamdulillah, adalah rezeki sikit-sikit, bolehlah makan. Ya. Pah, nak masak macam mana? Dia kata, alhamdulillah, bolehlah, mengesok-ngesok sikit, pergi dapur, bolehlah, alhamdulillah. Ya. Saya bercakap dengan dia lebih kurang setengah jam lebih. Mulut dia tak pernah putus kalimah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tengok dia susah tu, kita masya-Allah. Ya. Yeah. Dan di sisi dia bila dia bercakap tu, dia rasa apa yang dia alami sebenarnya alhamdulillah, tak apa. Bolehlah. Ya, yeah, boleh lagi bergerak-gerak. Orang lain langsung tak boleh bergerak. Boleh lagi dapur-dapur, orang langsung tak boleh. Maknanya, bila mulut dia setiap saya ucap kalimah alhamdulillah, 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 ya, saya dia fikir masya Allah, sehingga tak nampak susah dia. Biasa kalau orang lain yang berhormat mari, menteri pula, ai takkan menteri datang kosong, ya, tak ada apple-apple ke. Sepatah minta pun tidak, tuan-tuan. Sepatah minta pun tidak. Ya. Mana apa dia? Sebenarnya yang menentukan hidup kita, hati kita. Sebab tu kata hukama, lebah tabiinya mencari madu, walaupun dia masuk dalam kawasan sampah, dia akan cari madu. Lalat tabiinya cari bangkai, walaupun masuk dalam taman bunga, dia akan cari bangkai. Kalau orang nak jahat dalam Facebook, tuan-tuan buat apa pun, kalau tabiinya cari kesalahan, dia akan korek, dia akan buat kesalahan. Dia akan cari juga, dia akan reka juga. Pasal apa? Kan tabiinya gitu. Tapi orang yang menilai baik, dia akan sentiasa pandang kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan itu insya-Allah. Dan Allah Taala merahmati kita, jaga akidah kita, di kita anak-anak kita doa, ya, sampai sudah supaya Allah Taala matikan kita dan akan beriman pada Allah Taala. Dan Allah tidak uji kita sesuatu yang tidak mampu kita hadapi. Wallahu a'lam. Nasa sekali terhadu, walaupun tidak terus baik kuliah pada malam ini, mudah-mudahan panjang umur jumpa semula pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.